Halo, Gebretani, petani Indonesia pasti jaya. Ya? Oke, bos-bos Gebretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia. Yang mana kita akan selalu hadir seperti uh, setiap harinya kita akan memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap harinya. Mulai dari informasi bah, ataupun pada kondisi untuk harga bawang merah sayur dari para petani atau harga jual para petani e, untuk bawang merah masuk ke tangkula atau ke pedagang. Selain itu juga untuk informasi-informasi harga yang berada di lapak-lapak pasar untuk kondisi harga pasokan atau harga untuk di lapak apa ataupun pada informasi untuk harga eceran maupun kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah yang juga selalu kita informasikan di setiap hari jadi biar nanti untuk kedepannya para bos petani atau para petani bawang merah yang berada di seluruh Indonesia tidak ketinggalan serta langsung tahu atau bisa memantau langsung untuk kondisi harga pada bawang merah bisa langsung di subscribe channel youtube Sonaki indonesia karena kita akan selalu hadir memberikan informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap harinya. Kemudian untuk informasi maupun pada kondisi untuk harga pada bawang merah hari ini untuk informasi pada harga bawang merah mulai dari kondisi untuk harga dari petani pada hari eh, Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Mulai dari kondisi untuk harga bawang merah sayur yang ukurannya kecil atau ukuran pabrikan Indobutan Harga rata-rata di petani untuk bawang merah yang ukurannya kecil Mulai dari 5.000 rupiah per kilogramnya hingga 7.000 atau 8.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Terus pada informasi untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung, untuk kondisi saat ini, untuk harga bawang merah yang tanggung besar, mungkin harganya cukup lumayan membaik, karena harga dari petani untuk bawang merah yang ukurannya tanggung, dari mulai tanggung kecil, tanggung rata, ataupun tanggung besar atau super B. Harga rata-rata di petani mulai dari Rp8.000 per kilogramnya hingga Rp12.000 atau Rp13.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga dari petani bawang merah yang ukurannya tanggung. Dan pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan, untuk saat ini harga di petani untuk bawang merah yang besar hingga kesuperan mulai dari Rp12.000 per kilogram hingga 14 atau bahkan untuk yang super cross di angka Rp15.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga bawang merah dari para petani. Kemudian sedikit tambahan untuk informasi pada harga di tarifan para penebas atau harga di tutulan para penebas yang berada di lahan untuk harga rata-rata tarifannya atau untuk seketan uh, sekitar tarifannya mulai dari sekitar uh, 8 hingga sekitaran sepuluhan ribu rupiah per kilogram atau bahkan di atas sepuluhan ribu rupiah per kilogramnya untuk yang superan atau super cross terus pada kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah yang juga mulai merangka naik kembali saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas berbes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk kondisi harganya eh, di kisaran 25 hingga sekitaran 30-an ribu rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah berbes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam kemudian pada kondisi untuk harga benih atau harga bibit bawang merah nganjuk untuk saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah nganjuk yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam Harganya juga cukup lumayan e, tinggi Karena saat ini untuk harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk benih atau bibit bawang merah nganjuk Di kisaran 30an ribu rupiah per kilogramnya Tapi untuk informasi lebih lengkapnya atau pengen e, cari tahu tentang benih atau bibit bawang merah nganjuk bisa langsung hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telepon nomornya tertera selalu di channel YouTube Sonaki Indonesia. Kemudian untuk harga bawang merah pasokan atau informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar. Jadi ini untuk informasi pada harga pada bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar Seperti pada kondisi hari ini untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadjati Jakarta Ini untuk harga yang mana harga yang didapatkan para pengirim atau para pedagang yang datang ke lapak pasar Jadi bukan harga eceran sempat mengalami kenaikan untuk kemarin eh, hingga untuk kenaikannya sempat di angka rata-rata 17.000 rupiah per kilogramnya. tapi untuk saat ini, harga bawang merah terjadi kembali adanya penurunan lagi. turun sekitar 1.000 rupiah per kilogram pada harga bawang merah pasokan. Untuk harga rata-rata yang masuk ke lapak pasar induk Jati Jakarta pada hari ini hanya Rp16.000 per kilogramnya. Terus pada harga bawang putih, harganya masih cukup lumayan stabil. Kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada bawang putih masih untuk harga rata-ratanya masih mencapai Rp30.000 per kilogramnya untuk kondisi hari ini. Selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah juga selalu kita informasikan untuk harga eceran atau untuk daya, daya beli ke pasar menuju eh, konsumen. Saat ini untuk bawang merah harga rata-rata yang eh, berada di eceran harganya hanya di Rp39.000 per kilogram untuk harga rata-rata eceran bawang, da bawang merah. Kemudian pada harga tertinggi masih Rp55.000 per kilogram dan pada harga terendah hanya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya pada kondisi hari ini. Pada harga eceran bawang putih kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih harga rata-rata ecerannya hanya di Rp43.000 per kilogram. Harga tertinggi pada bawang putih masih Rp55.000 per kilogram dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di Rp35.000 per kilogramnya pada kondisi harga eceran pada bawang putih. Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari Pasar Induk Ramadjati Jakarta Rp29.000 per kilogram dengan pasokan 116 ton Atau bisa dikatakan pasokan yang naik Menurut data di pasar Induk Jati Jakarta Terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Rp28.000 per kilogram Pasokan 58 ton Untuk pasar Caringin Bandung Rp28.000 per kilogram Pasar Induk Jepitung Bekasi Rp29.000 per kilogram Pasar juara Semarang naik Rp1.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton. Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di Pasar Bawang Merah Magelang, kemudian Pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang Rp30.000 per kilogram untuk harga rata-rata pasokan. Terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di Pasar Sukomoro Pasar Bawang Merah Malang dan Pasar Bawang Merah di Probolinggo serta Pasar Pabean di Surabaya, harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya 28 atau Rp29.000 per kilogram pada hari ini. Di Pasar Induk Cakaparing Palembang Rp30.000 per kilogram, Pasar Pembangunan Pangkal Pinang Rp35.000 per kilogram pasokan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lambung Rp30.000 per kilogram pasar besar Palangkaraya Rp38.000 per kilogram dan di pasar 5 Banjarmasin Rp30.000 per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat keberetani petani Indonesia pasti jaya